Assalamualaikum, yo guys. Di video kali ini saya Faisal Vip akan sharing bagaimana cara untuk menyembunyikan aplikasi di HP Vivo Y21, Y21S, Y33S, Y53S, Vivo V23i, dan tutorial ini juga bisa dilakukan di beberapa HP Vivo lainnya. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mencontohkan, saya akan menyembunyikan aplikasi Play Store dan file. Oke, pertama silakan kita masuk ke menu pengaturan pada HP kita. Oke, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya kita masuk ke menu keamanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu privacy dan enkripsi aplikasi. Oke, di sini kita atur dulu kata sandi privacy-nya buat kalian yang belum membuat kata sandi privacy. Nah, di sini ada opsi kata sandinya. Di sini ada 3. Di sini saya akan coba memilih yang pola saja. Oke, selanjutnya kita masukkan kata sandi kita. Selanjutnya kita verifikasikan. Nah, di sini jangan sampai lupa ya kata sandinya. Oke, di sini atur pertanyaan keamanan. Nah, pertanyaan keamanan ini berguna apabila kita lupa kata sandi privacy ya guys. Jadi kita bisa mereset kata sandinya dengan menjawab pertanyaan yang sudah kita buat. Oke, di sini kita bisa memilih pertanyaannya. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan. Kita juga bisa membuat custom pertanyaannya. Oke, di sini saya akan memilih pertanyaan yang pertama. Oke, selanjutnya saya akan isi pertanyaan yang kedua. Oke, selanjutnya kita klik selesai. Oke, selanjutnya saya akan menyembunyikan aplikasi. Kita masuk ke menu sembunyikan aplikasi. Nah, jadi di sini ada keterangan, silakan kalian baca. Oke, di sini ada juga settingan cara dan kapan menyembunyikan aplikasi. Oke, di sini ada settingan, silakan kalian setting sesuai dengan keinginan kalian. Oke guys, di sini ternyata aplikasi yang ingin saya sembunyikan, aplikasi file dan Play Store tidak tersedia. Jadi, ternyata tidak semua aplikasi bisa disembunyikan ya. Hanya beberapa aplikasi. Nah, di sini adalah daftar aplikasi yang sudah kita install yang bisa disembunyikan. Oke, saya akan ubah, saya akan coba menyembunyikan aplikasi Instagram dan WhatsApp. Di sini kita cek dahulu ya. Nah, di layar depan di sini ada aplikasi Instagram dan WhatsApp, dan di laci aplikasi ini dia WhatsApp. Oke, sekarang saya akan coba menyembunyikannya. Oke, di sini dia, kita masuk lagi ke menu sembunyikan aplikasinya. Oke, selanjutnya kita klik aplikasi yang ingin kita sembunyikan. Oke, silakan kalian baca. Selanjutnya kita klik OK. Kita klik lagi aplikasi yang ingin kita sembunyikan. Silakan kalian baca. Selanjutnya kita klik OK. Oke, sekarang kita akan cek bagaimana hasilnya. Kita lihat di layar depan HP saya, aplikasi WhatsApp dan Instagram sudah tersembunyi. Dan di laci aplikasi juga aplikasi WhatsApp dan aplikasi Instagramnya juga sudah tersembunyi. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengakses aplikasi yang sudah kita sembunyikan? Nah, caranya di bagian layar depan ini kita swipe aja ke atas dengan dua jari seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukkan kata sandi privacy yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi disinilah guys letak aplikasi yang sudah kita sembunyikan. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.